ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apakah ada dalil kalau menanti sholat itu dengan duduk di masjid kita dihitung melaksanakan sholat? Iya, ada haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa apabila seorang itu dia menanti di masjid dari sebuah sholat ke sholat berikutnya, maka dia dianggap sedang sholat walaupun dia duduk menanti. Maka ini salah satu dari keutamaan di majelis ilmu. Kita duduk setelah maghrib, hadir majelis talim. Ya, sudah hadir majelis talim, ini keutamaan tersendiri. Dia menanti lagi sholat isya, ini keutamaan yang lain. Iya, maka berlipat ganda dari keutamaan yang didapatkan. Semoga Allah memberi anugerah kepada kita semua dan menjaga kita di atas ketaatan, melipat gandakan pahala, mengampuni segala dosa dan kesalahan, dan semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.